قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memang sudah berada di suatu zaman ketika semua orang ingin berbicara, semua orang ingin menyuguhkan pandangan dan pendapatnya, walaupun orang-orang tersebut bukan ahlinya, bukan pengamat, dan bahkan memang nggak tahu apa-apa. Yang uniknya, kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu apa-apa justru yang didengar, dipopulerkan, dan kemudian dijadikan sandaran pendapat. Dan ini diantara fitnah yang merebak di zaman yang Allah Ta'ala uji penghuninya ini. Lisan, kita masih berbicara tentang lisan. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah akan disebutkan beberapa athar dari hadis dan perkataan salaf mengenai masalah lisan. Kita mulai, jemaah sekalian, berkaitan dengan kenyataan tadi, ya. Maka ada beberapa hadis atau athar, riwayat-riwayat yang semoga bisa membuat diri kita lebih baik lagi dalam urusan lisan. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Kalau tidak ada perkataan baik, maka udah diam gitu. Ya. Sebagian dari orang memiliki hobi ngomong. Kalau enggak ngomong sakit. Ya. Gak bisa diem. Gak ada yang biasa diajak ngobrol, dia pergi keluar rumah untuk cari teman obrolan, teman ngobrol. Sebenarnya diam lebih baik baginya sebenarnya, karena tiap kalimat itu akan dihisab. Ya. Jadi kalau memang gak punya kalimat yang baik, ya udah diam aja. Gak punya pendapat yang cocok, udah diam. Gak punya ilmunya, ya udah diam. Gitu. Itu lebih selamat beneran. Mending dia dibilang bodoh deh Pak, daripada dia yang bodoh kemudian ngomong dan orang menganggap dia pinter. Nah ini jadi kacau nanti ya Pak. Mendingan dari awal dia dianggap tidak tahu. Udah saya nggak tahu. Orang-orang menganggap saya tidak tahu. Saya nggak perlu berpendapat. Selesai urusan. Sampai nggak bertanggung jawab di dunia dan nggak bertanggung jawab di akhirat. Enak dah. Ya lebih rehat gitu. Tapi coba kalau misalnya sudah tidak paham, komentar pula, memberikan saran, kritikan dan saran, padahal nggak ngerti masalah.
Orang-orang percaya pula. Nah, ini makin repot ini urusan. Ya. Taib. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man samata naja." Barang siapa yang samata. Ya. Samata ini artinya diam, tapi sambil nyimak gitu loh. Diam tapi sambil mengamati gitu loh. Itu makna somata. Ya. Ya, pokoknya intinya diam lah intinya. Barang siapa diam menahan lisan maka dia selamat. Najah artinya semalah selamat. Firqah najiyah golongan selamat. Najah selamat. Barang siapa yang diam dia selamat. Maksudnya diam di sini yaitu bukan diam terhadap hal-hal yang harusnya tidak didiamkan ya. Maksudnya dia diam di hal-hal yang memang dia seharusnya diam gitu loh. Tidak ikut campur. Tidak mendaftarkan diri di perselisihan. Sebagian orang mereka menggebu-gebu untuk mendaftarkan diri. Padahal enggak dibuka pendaftaran. Ikut akhirnya. Akhirnya ngamuk, marah bareng dan seterusnya. Ya, ada apa-apa komentar. Man somata naja. Ya. Kalaupun misal kayak di grup WhatsApp, grup RT, grup keluarga misalnya. Ada berita ini, berita itu. Kadang kita nyeletuk. Wah, parah tuh, kan gitu. Wah, parah tuh. Nah, mungkin bagi sebagian kita itu biasa. Tapi mungkin bagi sebagian membacanya ini menyakitkan, mungkin saja. Atau minimal kalimat ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Coba kalau misalnya kita zikir subhanallah misalnya. Tulis subhanallah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Itu kan masih menunjukkan bahwasanya ayo mengajak dengan membaca berita ini kita ingat Allah taala. Ya. Apa contoh berita belakangan ini apa? Berita yang lagi panas Pak belakangnya, Pak. Hah? Hah? Tapi untuk sesuatu yang memang layak didiamkan loh Pak ya. Kalau yang kayak busuk gitu, itu enggak layak didiamkan. Ya. Itu ada muslim harus bersuara itu. Apa Pak? Kira-kira apa? Berita terhangat sebelum ya apa? FPI? Saya enggak tahu itu kok. Salah singkrang. Diapain? Kapan itu? Awal-awal. Oh, itu yang itu ya ya. Ya. Kan Pak Kiai-nya yang masjid-masjid di polisi-polisi itu sebar. Oh, di kajian-kajian. Itu kajian-kajian dan pokoknya berbicara. Ah. Iya. Iya, saya itu dengar itu. Baru 2 hari atau kemarin itu, ya. Jadi di kajian-kajian itu kalau enggak mungkin berseragam atau tidak gitu polisi. Ya. Terserah dah mau berseragam enggak apa-apa. Kalau yang seperti ini Pak, sebenarnya Pak, tidak perlu berkomentar negatif Pak sebenarnya, kalau yang ini. Kenapa begini Pak? Memang konotasinya atau kesannya seperti menyudutkan atau mencurigai Islam. Tapi kalau kajian kita benar, yakin pada Allah Pak, justru Pak polisi dapat hidayah. Dan dia akan menjadi pembela insya Allah. Ya begitu Pak. Sejujurnya Pak, namanya sedikit membuka manuwe intel dan seterusnya intelijen dan seterusnya di kajian-kajian kita itu hal yang ada dan nggak perlu dipikirkan ada bisa jadi bapak-bapak ini kelihatan bapak-bapak padahal asli intel bisa jadi iya beliau ini bisa jadi mungkin pura-pura pakai jubah mungkin di baliknya ada simbol-simbol tertentu ya kita nggak tahu dan betapa adanya di antara mereka ya memang alhamdulillah dapat hidayah Pak. Ketika dakwah yang kita sebarkan ini sesuai dengan Quran Sunnah dan bagi pemahaman salaf. Pahit-pahit sekalian. Tapi akhirnya mereka mengerti Pak. Ya. Dan ini Anda ceritakan ini juga memang terjadi di kajian-kajian baik kajian Anda pribadi atau kajian yang lainnya Ustaz kita. Di beberapa kajian, ada kajian memang di gedung-gedung BUMN ya.
ya, itu dari kementerian, dan sekarang dari menteri agamanya dulu, sekarang jadi menteri agama beliau. Itu sudah sebelum menjadi menterinya sudah mensinyalir masalah-masalah seperti ini, dan beliau ketika itu juga mengepalai salah satu banyak proyek BUMN lah, pokoknya kita nggak usah sebutkan merek. Tetapi bersabar gitu loh, udah nggak apa-apa. Dan kalau memang ada pihak yang bisa menasehati, deketin baik-baik. Dan itu seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah, iya, qadarullah menjadi menteri agama. Ya, ala kulli hal, ya, yang seperti ini tidak langsung kita bicarakan secara negatif kemudian kita menafsirkan macam-macam, Pak. Ya, tapi husnudzonlah kepada Allah. Tidaklah Allah mentakdirkan misal ini terjadi, dan memang mungkin terjadi beberapa situs atau tempat. Itu melainkan Allah ingin menguji para dai ini. Mereka mau dakwah terbuka atau dakwah ada maksudnya gitu loh. Kalau kita dakwah terbuka apa adanya, Pak. Dan di sini dakwah kita terbuka, Pak. Artinya coba sebagaimana pernah enggak di sini saya mengadakan rapat khusus kepada beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu? Enggak ada. Semua yang saya bicarakan di sini apa yang memang sepantasnya dibicarakan di publik. Siapapun nanti yang hadir, entah itu dia, entah intel atau polisi atau siapapun, Allah Ta'ala yang akan menjadi penjamin gitu. Kita yakin sama Allah Ta'ala. Ya, jadi kita tahan dulu lisan, ya, jangan dinegatifkan macam-macam. Kalaupun itu terjadi, serahkan kepada Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati mereka, Pak. Ya, yang insya Allah Allah Ta'ala akan memperbaiki semua kondisi itu. Tapi memang, Pak, beberapa dari ta'lim itu sifatnya underground, atau kalaupun publik itu sifatnya provokatif. Ya, itu. Tapi itu bukan kita. Ya, bapak-bapak pun kalau saya provokasi nggak percuma sih. Ngapain provokasi orang-orang tua, Pak? Coba. Anak-anak muda baru diprovokasi. Coba kalau di sana kita di Lombok ya nggak ada masalah, Pak. Kita belajar fikih tentang toharoh. Berkaitan enggak, Pak, toharoh dengan terorisme? Enggak ada. Najis. Najis mughalladzah misalnya. Ya. Tinja, enggak ada kaitannya dengan itu semua. Adab syar'iyah. Amal-amal pembuka pintu surga, alhamdulillah, ya. Jadi untuk urusan itu Bapak-bapak sekalian, kalau memang kita perbincangan itu di luar kajian, ya saya sarankan, saya nasihati untuk menjaga lisannya, atau minimal mansumatan aja. Siapa yang diam dia selamatlah, kalau memang tidak punya opini yang bagus, ya begitu, ya. Itu diantara trending topik belakangan ini, Pak. Tapi kalau terjadi serahkan kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan menjamin kita jemaah sekalian. Ya, ada beberapa negara yang sejujurnya, Pak, di Singapura saya disebutkan oleh seorang teman dan dia kerja di Singapura. Dan rumahnya di Kalibata City. Kadang-kadang dia sebulan sekali itu datang dan kemudian ikut kajian kita dan makan bareng sama kita-kita, panitia dan anak, habis kajian. Itu beliau bilang, beberapa dai ahlu sunnah, Pak, di Singapura itu dipenjara loh, Pak. Ya. Kemudian ada yang sampai di kaos kaki atau sepatunya itu, bukan yang ini gak dipenjara, dibiarkan bebas, tapi dikasih apa itu yang chip, ya, dikasih chip. Sehingga kemanapun dia pergi itu dikontrol dan diketahui oleh pihak yang mengontrol dia. Masya Allah. Dari ahlus sunnah ini. Dia beginiin, Indonesia ini masih mending, Pak. Ya, jauh masih mending. Di Singapura seperti itu. Ya, Singapura bukan Singaparna, ya. Singapura. Ya, jadi alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah mudahkan ini, ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza asbaha ibnu Adam qalatil a'dha'u kulluha lil lisan." Ketika anak Adam mengalami pagi hari, di pagi hari, maka seluruh tubuh anggota tubuh itu berkata kepada lisan. Tapi perkataan ini bukan perkataan dengan mulut, perkataan yang Allah lebih tahu bagaimana. Cuma kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata para tubuh ini, anggota tubuh, "Ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika." Wahai lisan,
takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kami ini tergantung pada bagaimana kamu, wahai lisan. Ya. Pak, jangan heran kalau misalnya anggota tubuh itu berbicara, Pak. Bukan berbicara ntar keluar mulut dari tangan, enggak gitu. Allah lebih tahu, Pak. Di surat Yasin kan ada kayak gitu. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Yaitu tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun atau ya'malun, Pak. Bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka itu bersaksi loh, Pak. Jadi anggota tubuh itu berbicara, Pak. Hanya saja di dunia ini enggak kedengeran, atau di akhirat berbicara. Di dunia pun mereka berbicara kepada lisan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Wahai lidah, takutlah engkau kepada Allah ya, untuk kami. Sesungguhnya kami ini tergantung dengan bagaimana engkau, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajna i'wajajna." Kalau kamu lempeng, wahai lisan, kami juga bakal lempeng. Kalau kamu bengkok, kami juga bakal bengkok. Lalu kita mungkin bertanya, Pak, lah terus peran hati gimana? Bukannya seluruh anggota tubuh itu tergantung pada hati? Betul, betul. Seluruh anggota tubuh itu bergantung pada hati. Kata Nabi SAW, ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu, jantung, kalau misalnya benar, semua jasmaninya benar. Kalau misalnya rusak, semua jasmaninya rusak. Ya, gitu ya. Tetapi dalam hadis lain, walaupun dhaif, kata Nabi SAW, la yastaqimul qalbu hatta yastaqima lisanuh. Tidak istiqomah qalbu seseorang sampai lisannya istiqomah. Lisan. Karena lisan ini bisa berpengaruh loh pada hati, Pak. Ya, baik pembicara atau pendengar. Kadang-kadang kita berbicara suatu kalimat yang kita nyesel, Pak, dengan kalimat itu. Sehingga hati kita berubah. Gitu, ya. Taib, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya hamba mengucapkan suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha. Apa artinya di sini? Kata para ulama, arti ma yatabayyanu fiha la yata'ammaluha wa yajtahidu fiha wa fima taqtadih. Yani sesungguhnya seorang hamba berucap suatu kalimat yang dia tidak memikirkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Enggak memikirkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yazillu biha finnar, yang dengan kalimat tersebut, dengan sebab kalimat tersebut, dia akan tergelincir ke neraka. Ab'ad, lebih jauh. Mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Lah timur dan barat berapa kilo, Pak? Lah gak tahu berapa kilo, Pak, ya. Gak dikiloin itu, ya. Berapa kilometer kira-kira? Gak tahu berapa kilo, coba. Berapa juta kilo gak tahu lah. Orang kita nyampe ke timur gak pernah. Ada enggak yang pergi ke timur? Ya endless, Pak, never ending. Karena timur itu arah, yang namanya arah ya terus aja sana sampai mati juga mungkin enggak. Ya udah gitu-gitu aja terus, tergantung keyakinannya. Ada yang keyakinan bumi bulat atau bumi datar, trapesium, jajaran genjang atau yang lain gimana, ya. Begitu. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, makna dari ma yatabayyanu fiha la yatabayyanu fiha akhairun amla. Dia tidak tabayun, maksudnya tidak tabayun, tidak menjelaskan ke dirinya sendiri, tidak mencari kejelasan pada dirinya sendiri, apakah kalimat ini tuh baik atau buruk gitu loh. Enggak peduli, asal jeplak, ngomong bahasa kita. Asal jeplak. Ya. Beda enggak, Pak, asal jeplak apa ama nyablak tuh beda enggak, Pak? Nyablak tuh apa, Pak? Bukan seblak ya, nyablak. Hah? Hampir sama ya. Nyablak sama asal, atau nyablak itu Betawinya medok gitu mungkin. Nah. Tapi kalau asal jeplak itu jelek sekali. Asal jeplak tuh apa aja diomongin. Apa yang dipikirin dia omongin. Ya.
Enggak ada filter, enggak ada filter. Kalau bahasa Jawa dobol, nah gitu. Ya. Nah, ini dia enggak ada, ya enggak ada saring, asal jeplak aja gitu loh. Jadi ada seorang hamba berkata suatu kalimat yang asal jeplak gitu loh. Enggak dipikirin apakah ini baik atau buruk, ada konsekuensinya baik atau buruk. Itu khawatirnya bisa saja dengan kalimat tersebut dia terjelembab ke neraka, yang kemudian jarak terjelembabnya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Pernah enggak Pak mimpi jatuh dari langit, Pak? Mimpi jatuh aja kita udah kaget loh, Pak. Itu padahal mungkin jatuh dari genteng tok. Nah, sekarang kalau jatuh dari timur ke barat, naudzubillah. Dilempar lagi, ya. Taib, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan juga Tirmidzi, kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha. Ada orang dia berbicara dengan suatu kalimat, tapi kalimat itu kalimat yang mengundang ridha Allah Ta'ala, dan dia tidak begitu memikirkannya, tapi kalimat itu bagus. Maka Allah Ta'ala kemudian mengangkat derajat dia tanpa dia sadar. Bisa. Ya, bisa, Pak. Bisa. Tapi ucapan yang bagus sih, Pak. Kalimat thayyibah. Ya. Rasulullah SAW menyukai, kata Nabi SAW, wa yu'jibunil fa'al. Wa yu'jibunil fa'al. Fa'al itu kalimat thayyibah. Kalimat yang apik, yang bagus, yang menyejukkan, yang menyegarkan, itu disukai oleh Rasulullah SAW. Berarti itu termasuk hal yang sifatnya sunnah. Misalnya ketika kita mengunjungi orang sakit, nah itu kan macam-macam orang kan ngomong, ada yang ngomong asal jeplak, ada yang ngomong dipikir-pikir, ya. Sampai di antara adab Islam ketika mengunjungi orang sakit, jangan kelamaan ngeliatin mukanya orang sakit. Pak, coba. Coba misalnya nih, sampai lagi sakit berbaring, Pak. Ya, semoga tidak ya, tapi misal saja. Berbaring di rumah sakit. Ya, semoga Allah berikan Anda dan juga antum kesehatan, Pak ya. Berbaring di rumah sakit. Ada yang ngunjungin. Terus yang ngunjungin ini ngeliatin kita terus, muka ngeliatin muka kita terus. Terus saya gimana, Pak? Risik ya. Apa yang salah sama saya, Mas? Gitu kan? Kelihatan sakit ya? Ya iyalah, Pak, tadi gitu kan. Itu bahkan dalam Islam diatur loh pakai gitu, Pak. Jangan kelamaan ngeliatin mata dan mukanya dia. Ya. Begitu di antara adabnya, Pak. Itu soal tatapan atau pandangan loh, Pak. Apalagi soal lisan, jaga. Bah, sakit apa loh? Belaga aja loh. Ah, gitu kan. Digituin. Kadang-kadang ada orang kayak gitu tuh. Lagi dia dirawat, udah kelihatan patah tulang, kakinya di mana gitu kan. Ah, lu belaga aja perban peletak gitu. Ah. Lu kemarin sehat kulit lu. Wah, masa orang kayak lu sakit. Wah, gua enggak percaya. Gini misalnya. Mungkin bagi sebagian orang ini bercanda. Tapi bagi yang lagi ngerasain sakitan, ini enggak dianggap bercanda, Pak. Hatinya sakit mungkin. Ya, atau cerita, Pak. Saya punya tetangga, ya bisa tuh. Dulu sakitnya kayak gini nih model ini. Iya. Terus kita tanya, terus gimana, Pak, tetangganya? Ya udah tidur dia. Tidur di mana? Di kuburan, udah mati gitu. Orang sakit digituin. Oke, kata Nabi SAW, wa yu'jibunil fa'al. Kalimat thayyibah itu membuatku suka. Oke, adabnya kalau kita ziarah, kalimatnya apa? Kalimat-kalimat memotivasi. Masya Allah, syafakallah, ya. Sebutan-sebutannya itu sebutan-sebutan yang membahagiakan dia. Masya Allah, antum tuh orang yang sehat, insya Allah nanti ya. Gak lama lagi, Mas, insya Allah sembuh, Mas, masya Allah. Gitu. Iya. Ya, seperti itu. Ya, jangan dilama. Wah, kayak gini mah lama nih. Ya. Kayak gitu bikin down, Pak, ya. Susah nih. Repot. Kayak mahal nih kayak biaya ini, gitu kan. Ya. Tambah stres dikitin, Pak. Ya, jadi wa yu'jibunil fa'al. Dan juga kalau bisa diruqyah, ya.
diruqyah, diberikan wejangan apa namanya, nasihat tentang kebahagiaan hidup, tentang Islam, ya. Makanya pas lagi sakit itu sebenarnya paling enaknya dengar kajian, Pak. Beneran, Pak. Ya. Lagi sakit, dengar kajian tuh paling bisa nerima hati, Pak. Karena ketika itu hati itu udah enggak bersahut lagi mau ngapain coba. Apalagi kalau dirawat rumah sakit enggak bisa jalan, gerak aja susah, Pak. Orang kalau sehat kayak gini, mau ke tempat yang dia inginkan, bisa, apalagi punya duit banyak, ya kan? Tapi kalau sakit, duit segepok-gepok, mau diapain juga enggak bisa dia ngapa-ngapain. Di saat seperti ini hati itu sedang betul-betul udah enggak bisa menggerakkan apa-apa dari tubuhnya dari syahwat. Nah, yang seperti ini itu lebih mudah untuk apa? Untuk dapat hidayah. Makanya kalau kita punya tetangga atau orang ya, yang mungkin dia agak kasar atau menolak dakwah atau masih banyak mengikuti hal-hal yang tidak sesuai tuntunan, ya, dia lagi sakit, kita kunjungin, itu lebih mudah untuk dapat hidayah. Pas lagi itu kesempatan nih, ya. Pas lagi itu beli apa, bawa buah-buahan, ya. Kemudian masya Allah dia lulus, masya Allah, insya Allah sembuh, Pak, ya, insya Allah sembuh, Bu, ya, gitu. Gak lama, Bu, insya Allah sembuh, insya Allah, Allah maha baik, pasti Allah sayang sama ibu, gitu, gituin, atau sama bapak, gituin, ya. Dia terharu, makin orang yang selama ini dia musuhin, ternyata pas lagi dia butuh, dia sakit, ternyata dikunjungin. Itu siapa yang gak terharu, Pak? Gak ada tuh musuh atau orang sejelek apapun dikunjungin, apa lo ngunjungin gua lo, ya. Lo pasti mau cari perhatian, gitu kan? Enggak ada. Biasanya apa? Biasanya lebih menerima. Ya, tapi pelan-pelan, ya. Mulai kemudian nasihatin baik-baik, ya. Tapi nasihatin jangan ini, jangan blak-blakan. Sebenarnya saya kesini ngunjungin ya kesempatan supaya untuk mendakwahi kamu, gitu. Ini kayaknya kesannya songong banget ya. Mau ceramah ya, gitu. Jadi dengan cara lah yang antum jauh lebih paham daripada anak, ya. Jadi itu diantara triknya seperti itu. Makanya Nabi SAW itu kan pernah ketika ada seorang pemuda anak kecil, pemuda Yahudi ya, itu keluarga Yahudi itu, pemuda Yahudi yang biasa membantu Nabi SAW, ya, itu sakit Rasulullah kunjungin loh, Pak. Padahal Yahudi loh, Pak. Yahudi kan aslinya memusuhi Islam, ya, Yahudi Madinah. Anaknya itu lagi sakit, dikunjungi nama Nabi Muhammad SAW. Anak, maksudnya bukan bapaknya, bukan. Karena mungkin Nabi SAW ini melihat anak ini bisa punya potensi untuk ikut ke Islam. Maka dikunjungi, ya. Didakwahi, udahlah masuk Islam lah kamu. Anak itu ngomong kayak gitu depan bokapnya itu. Depan babenya. Ya kalau sekarang ditompo, Pak, kita kayak gitu mah. Ya, udah kamu masuk Islam aja depan bapaknya. Kamu siapa kamu? Wah, digituin nanti. Tapi ini contohnya, sampel aja di zaman itu ya. Didakwahi, ketika didakwahi untuk menuju Islam, anak itu kemudian melirik bapaknya. Seolah apa? Gimana menurut bapak gitu, kata seolah-olah kalimat gitu. Maka apa kata bapaknya itu, Pak? Udah, kamu ikuti Muhammad itu. Benar dia. Gitu kata bapaknya. Masuk Islam anak itu. Cuman herannya bapaknya gak masuk Islam ini. Yang masuk Islam anaknya itu. Bapaknya tahu ini benar, masuk Islam. Anaknya, bapaknya belum, ya. Tapi di sini ada faedah, Pak. Lihat orang yang lagi sakit, kalau kita ucapkan kalimat baik-baik, dia terima betul-betul, dan itu kenapa menerima? Karena hati lagi terbuka. Hati kalau lagi terbuka itu sensitif terhadap kebenaran, sensitif juga terhadap keburukan, gitu loh. Iya. Coba banyak orang ke dukun kenapa, Pak? Karena lagi sakit, lagi sulit. Kemudian dicekokin apa? Udah datang aja ke dukun alternatif. Alternatif kan jalur alternatif kan biasanya jalur yang singkat tapi cepat gitu loh ya. Singkat, cepat sampai tuntas. Udah. Kebisi kayak gitu namanya orang lagi butuh kepepet ya udah. Ya. Begitu. Itu di antara contohnya. Di antara contohnya juga, tapi ini contoh yang qadarullah, Allah Ta'ala tidak menghendaki dapat hidayah, yaitu Abu Talib. Itu udah di akhir hayatnya, Pak. Udah di akhir hayatnya, Pak. Ya. Didakwai oleh Nabi SAW, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah.
Abu Thalib itu sepanjang hidupnya, Pak, semenjak tahu Muhammad menjadi nabi, itu Abu Thalib mengakui loh, Pak, agama Nabi Muhammad ini benar. Tapi syahadat aja yang belum gitu loh. Belum mau masuk Islam, tapi ngakuin benar ini. Sepanjang hidupnya, ini menuju ke akhir hayatnya, ini tinggal setetes lagi ini. Tinggal ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai dah. Tapi kemudian sayangnya di samping Abu Thalib ada orang-orang kafir yang juga gembosin. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, kamu pengen keluar dari agamanya Abdul Muttalib, yaitu bapaknya, agama nenek moyang. Akhirnya apa? Enggak dapat hidayah. Padahal hati Abu Thalib itu sudah terbuka loh, Pak. Tapi sayangnya selagi ada ajaran dari Rasul masuk, tapi ajaran syubhat juga masuk. Akhirnya kena lah syubhat tersebut, menang. Karena apa? Selama ini dia ngikutin ajaran yang syubhat itu, yang kafir itu. Oke, kalau misalnya kita mau baik-baik ngomong dakwahin seorang yang lagi sakit, private aja, Pak. Jangan pas lagi rame-rame. Udah, Mas, gak usah lakuin ritual itu, Mas. Itu syirik, Mas. Kalau rame-rame, itu bisa aja, kan? Apa kamu ngomong-ngomong dikit-dikit syirik? Nah, bertengkar akhirnya. Stres, mati dia akhirnya. Ya kan? Ada yang gak terima. Iya gitu, jadi private aja. Ya, seperti itu. Saya juga ada, pernah juga ada orang yang lagi sakit dalam, ya, penyakit dalam, yang itu penyakit gara-gara disihir gitu. Ya. Sepertinya sudah wafat orangnya kalau salah. Berapa pekan setelah itu wafat orangnya. Sepertinya begitu. Itu saya lus-lus, ya, saya bacain, saya ruqyah, nurut. Bapak nanti foto-foto di rumah, di tanggal, di apa namanya, di dicopot ya, jangan dipajang, disimpan aja, Pak, ini iya Pak, ya Ustaz, ya Ustaz. Itu betapa banyaknya saya, Pak, ketika saya sekarang nggak mau banyak-banyak meruqyah juga, Pak. Meruqyah orang biasanya itu orang nurut, jangan gini-gini, jangan gini-gini, jangan gini, iya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz. Ya di depan saya nggak tahu, di belakang nggak tahu ya, tapi nurut. Karena apa? Emang lagi butuh. Maka ketika saat-saat seperti itu, lisan ini harus betul-betul diatur sebaik mungkin supaya hidayah itu bisa Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga pahalanya besar. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Oke, barangkali seorang hamba berucap suatu kalimat yang mengundang ridha Allah yang dia ucapkan, dan dia terangkat derajatnya gara-gara kalimat tersebut. Di antaranya nasihat dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bikalibil kalimati min saqatillahi la yulqiya laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Ada seorang hamba yang berbicara suatu kalimat yang mengundang murka Allah, dan dia tidak mikir, ya, sehingga dia akan terjatuh dengan sebab kalimat tersebut ke neraka jahannam. Ya. Taib. Ada pertanyaan enggak, Pak, di sini, Pak? Enggak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak, Bu? Kalau enggak ada, saya pulang ya, Bu, ya. Ya, Pak, ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Hah? Mau acara maulid? Ada apa acara maulid? Gimana, Bu? Kurang jelas? Ada? Biasanya di acara maulid itu dapat undangan suruh hadir, ya. Iya. Iya. Baik. Ya. Baik. Iya, Bu. Jadi pertanyaannya, ketika kita diundang maulidan atau semisal itu, ya.
apakah boleh kita menghadirinya dengan maksud menghormati sahibul hajat, ya. Apa arti sahibul hajat? Orang yang memiliki kebutuhan, keperluan, kan hajat, hajatan, keperluan. Sekarang gini, Bu. Saya tuturkan dulu hadis Nabi SAW di antara hak muslim atas muslim lainnya. Di antaranya, jika du'ya diundang, dipanggil, maka dia jawab. Di sini ulama membagi tiga macam undangan. Ya. Satu, undangan yang wajib dijawab, yaitu merupakan hak. Dua, undangan yang tidak wajib dijawab tapi dianjurkan untuk dijawab, dipenuhi. Dan tiga, undangan yang tidak boleh dijawab. Yang pertama, undangan yang wajib dijawab ini yang pastinya adalah undangan walimatul urs atau undangan kondangan nikah, ya, walimah. Ini wajib dijawab. Ya. Kalau mampu. Maksudnya wajib dijawab bukan bawanya baik, bukan gitu. Maksudnya jawabnya datang. Ya. Tapi kalau mampu, kok antum diundang ke Malaysia, ya berarti ongkos, ya. Jadi semampunya. Tapi wajib asalnya. Ada yang kedua, undangan yang tidak sampai wajib menurut sebagian ulama, tapi dia dianjurkan sekali untuk datang. Seperti undangan akikah, undangan sunatan. Tapi bukan kita yang disunat, bukan, maksudnya undangan sunatan, Pak, ya. Tasyakuran gitu ya. Yang mana hal tersebut sekadar tasyakuran gitu. Ya, akikah dan semisal itu. Itu dianjurkan datang. Kalau tidak, maka tidak berdosa karena dia tidak diwajibkan. Ya. Cuma sebagian ulama mengatakan wajib yang ini, versi ini. Karena apa? Dimasukkan kepada hak muslim atas muslim lainnya. Tapi wallahu alam sesempatnya saja, tidak sampai wajib, wallahu alam. Ya, kalau undangan biasa, ya. Undangan makan-makan biasa, ya. Hanya saja sebaiknya jauh lebih baik datang. Dan sebaiknya memang anggapnya wajib sih bagi. Karena apa? Kalau emang kita diundang secara khusus, ya itu mengecewakan loh, Pak, kalau misalnya enggak datang, ya. Taib, ada undangan yang tidak boleh dihadiri. Ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang aslinya wajib atau harus atau seharusnya dihadiri tapi akhirnya enggak boleh. Dan yang kedua, yang memang tidak boleh secara zat dihadiri. Yang pertama, yang aslinya wajib dihadiri atau dianjurkan dihadiri tapi jadi enggak boleh gara-gara apa? Gara-gara ada hal lain yang membuat dia tidak boleh hadir. Seperti ada biduanita, dangdutan dan semisal itu. Jadi enggak boleh hadir. Iya. Biasanya kan walimahan kan kayak gitu tuh. Ada marwisnya atau ada, itu enggak boleh hadir. Tetapi kalau pengen mau hadir, boleh silakan hadir ketika lagi off, apa namanya, musiknya. Ya. Begitu. Ya begitu, Bu. Emang berat, berat karena Indonesia ini, orang-orang Indonesia enggak merhatikan hukum Islam. Yang penting Islami aja gitu. Tapi hukum Islamnya enggak. Yang penting Islami, maksudnya Islami, kelihatan Islami, yang penting pengantin pakai kerudung. Penyanyi dangdut pun pakai kerudung nanti. Iya. Ya. Kemudian dangdutannya Masya Allah. Sampai ke hati itu. Berdentumnya duk 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 duk. Ya, saya kalau misalnya enggak hadirin kondangan yang ada dangdutannya, saya tunggu sampai istirahat, biasa zuhur tuh. Biasa zuhur kan istirahat. Nah, habis zuhur langsung tuh saya datengin langsung makan. Repotnya lagi pas saya datang ternyata pengantinnya juga lagi sholat. Ya udah saya makan aja. Kan yang penting kan saya hadir gitu. Ya. Atau di walimahan yang campur baur laki perempuan tanpa sekat, tanpa adanya pemisah di usaha misah, campur baur sama sekali, maka ini sebenarnya jangan dihadiri. Ya. Tapi kalau misalnya tinggal sisa, ya mungkin enggak ada perempuan, enggak ada laki-laki, apa udah sisa doang mungkin bisa. Ya begitulah, inilah dilematisnya problemnya kita ini sekarang, jemaah sekalian. Tampaknya Islami tapi enggak memperhatikan hukum Islam. Pas dikatakan inilah hukum Islam, mereka melawan. Tapi mereka pengen terkesan Islami gitu loh. Cuman enggak ada tuntunannya, itu masalahnya tuh loh.
Banyak orang tuh pengen ke Islam, pengen tampak islami, cuman caranya tuh kok gak sesuai gitu loh. Agama ini agama perfeksionis gitu loh. Cuma bukan cuma niatnya doang pengen islami, tapi caranya doang yang benar. Ya. Kalau kita pengen nolong tapi sambil ngejelekin, itu kan gak enak juga. Nolong niatnya benar, tapi ngejelekin itu kan caranya salah. Begitupun dalam Islam. Pengen kembali ke Allah tapi caranya gak sesuai dengan keinginan Allah. Lah ini tetap salah. Baik. Bagaimana dengan semacam tadi maulidan? Dengan mengatakan ini maulidan sendiri itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Itu pertama. Sehingga acara ini kita katakan tidak ada tuntunan dalam Islam. Itu pertama. Belum lagi embel-embel lainnya. Kedua, kapan lahirnya Nabi SAW? Khilaf, perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Tapi kebanyakan ulama mengatakan 12 Rabiul Awal itu hari wafatnya Nabi SAW. Itu jelas. Hari kelahirannya Nabi, perselisihan antara ulama. Dan udah gitu sekarang yang ketiga, tanggal maulid itu sebenarnya fleksibel. Maksudnya tanggalnya, bukan tanggalnya. Perayaannya fleksibel. Lihat aja, selama ada doku, ada modal, baru mau ngerayain. Ya kan? Enggak dipatok 12 kan? Bahkan di bulan bukan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bahkan nanti Sya'ban, menjelang Ramadan, maulid. Sekarang bulan apa Pak sekarang kira-kira? Kalaupun sekarang apa nih? Rabiul Tsani kan? Hah? Bukannya udah selesai Rabiul Awal? Hah? Enggak, ini udah tanggal 1, Pak. Maghrib ini udah tanggal 1 Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Kemarin tanggal atau tadi? Enggak, sekarang udah tanggal 1, bahkan malam ini Jumat ini tanggal 2. Rabiul Tsani. Dan kita lihat baliho-baliho masih menyelenggarakan maulid juga. Sebenarnya kapan Nabi lahir itu kapan gitu loh. Ya. Orang Nasrani aja Natalan aja tertib kok 25 Desember doang. Kok ini fleksibel? Kan apa bedanya merayakan ulang tahun Nabi Isa dengan merayakan ulang tahun Nabi Muhammad SAW? Yeah. Persis kata Nabi SAW, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian pasti akan mengikuti track-track, jalur-jalur orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi Nasrani. Walaupun mereka ke lubang dhab, yaitu semacam binatang padang pasir yang lubangnya enggak begitu besar, orang kafir itu masuk ke situ, kalian ikut. Saking apa? Saking suka ngejiplak ritualnya orang-orang kafir. Sekarang dijiplak, dikopi, copy paste, dikopas, ya. Kemudian dilabeli dengan islami. Oleh orang-orang yang pengen ke Islam. Pengennya ke Islam, dan kita khusnudzon teman-teman kita itu cinta pada Nabi SAW. Kita bilang begitu. Mereka insya Allah cinta sama Nabi. Mereka selawat. Kita akui itu. Caranya itu tidak begitu gitu loh. Karena cara seperti itu tidak ada dalam agama kita. Ya, penentuan tanggal ini lahir Nabi, kemudian yuk kita rayakan. Ini apa bedanya dengan orang Yahudi merayakan kelahirnya Uzair misalnya, orang Nasrani merayakan kelahirnya Jesus 25 Desember, yang itu pun juga diperselisihkan kapan lahirnya Jesus, sebagaimana Nabi Muhammad diperselisihkan kapan lahirnya alaihi salatu wassalam. Maka udah tahu begitu umat sekalian, kita pilih Allah dan Rasulnya atau kita pilih dengan ketidakenakan hati terhadap sahibul hajat? Kita pilih Allah dan Rasulnya. Kita cari ridha Allah Ta'ala agar Allah nanti mengizinkan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk kita. Karena syafaatnya Nabi SAW itu untuk orang yang bertauhid dan orang yang mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Ya, khawatirnya kalau kita mengandalkan perkara dengan alasan selera masyarakat, kemudian tidak enakan, khawatirnya nanti di akhirat kita ditanya, kamu beramal ini atas dasar apa? Gak enak ya Allah. Kalau sekarang bisa ngomong, ibu atau bapak bisa ngomong, gak enak Ustaz. Ya, saya bilang, saya bercandain mungkin. Tapi kalau di akhirat, gak enak ya Allah sama tetangga. Gak enak sama tetangga, tapi enak aja sama Allah gitu. Gak ada aturan dari Allah, kemudian kita langgar, gak ada tuntunannya, kemudian kita buat.
Maka ya di sini kalau misalnya kita bilang enggak enak sama sahibul hajat, ketahuilah umat sekalian bahwasanya perayaan, mungkin perayaan Maulid itu kira-kira sehari atau berhari-hari atau sepanjang zaman. Sehari itu akan dia ngerayainkan. Sehari itu doang, apakah itu bisa memutus silaturahim sama sekali? Apakah tidak ada hari 360 sekian hari yang kita bisa silaturahim dengan ini? Ini yang subhat seringkali orang-orang itu kemudian bilang, kalau saya enggak datang nanti dia kita putus silaturahim. Ya Allah. Satu hari tok loh. Kita siapkan satu hari enggak usah ikutan. Nanti masih ada 300 sekian puluh hari kita bisa kunjungin dia sampai bosen. Ya kan? Bisa kan? Bisa. Ya, ya kita tidak mungkin jangan sampai bapak-bapak ngira dan ibu-ibu ngira saya enggak pernah merayakan dari saya sampai usia orok sampai sekarang sedikit pun saya belum pernah merayakan. Benar. Dari saya kecil enggak pernah. Alhamdulillah, merayakan hal seperti itu. Ikutan enggak pernah. Enggak pernah. Alhamdulillah insyaallah. Seingat saya enggak pernah dari kecil. Apakah sampai sekarang saya dimusuhi keluarga saya? Keluarga Betawi saya itu wah, masya Allah Pak, yang gak usah diceritain ya. Bahkan keluarga Jawa saya dulunya kejawen, dulunya pakai keris-keris gitu dulunya. Siapa diantara secara bukan takjub Pak? Insya Allah tidak ada yang sampai membicarakan saya pribadi di belakang nggak ada Pak. Insya Allah saya nggak tahu, Allah yang tahu, tapi setahu saya nggak ada yang menjelekkan saya. Mereka tahu saya nggak ikutan, tapi silaturahim jalan. Sedekah jalan, nafkah jalan dan seterusnya. Enggak ada. Ini dari jadi jangan ikutan dengan bisikan-bisikan, kamu kalau enggak ikutan nanti kamu dimusuhin loh. Pun kalau dimusuhin, ada Allah Ta'ala yang akan memperbaiki antar kita. Gitu, Pak. Ya, Bu ya. Jadi udah jangan bilang enggak enak sama sahibul hajat, tapi ketika menolak jangan menolak dengan kasar. Menolak dengan secara maklum, maaf. Misalnya saya enggak ikutan. Enggak usah langsung bilang enggak bisa ini, sesat ini udah enggak usah bubar. Jangan gitu. Kita bukan siapa-siapa. Tenang aja. Allah yang beri hidayah bukan kita. Kita dakwahi pelan-pelan ya dengan akhlak. Jadi jangan kemudian nanti berpikiran seperti itu. Allah yang akan menjalin tali silaturahim atas kita di atas jalan yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Bukan di atas jalur yang Allah dan Rasulnya tidak pernah syariatkan sama sekali. Ya begitu. Nanti akan ada perayaan lain-lainnya, Pak. Tahun baru Islam masih ada itu nanti. Nanti ada lagi yang lainnya. Ya, jadi akan banyak hal-hal yang baru. Ya, jadi begitu umat sekalian. Teguhkanlah hati karena Allah, bukan karena pandangan orang, bukan karena ustaz, bahkan bukan karena saya. Tapi karena Allah Ta'ala tidak pernah mengisyaratkan hal seperti ini, maka jangan diikuti dan ikutilah apa yang memang sudah ada syariatnya. Udah gitu. Begitu saja. Insya Allah Allah akan berikan hidayah. Begitu Bu ya. Mohon maaf diceramah ini Bu. Soalnya nanya begitu sih. Ya udah saya ceramahin. Ya. Ya. Ya Pak. Yuk. Apa Bu? Wudu. Ngapain? Kalau sebelum wudu kita harus wudu. Kalau sebelum wudu kita harus wudu. Sebelum. Oh, iya. Harus ada air wudu. Wudu, Pak. Iya. Apakah itu dibagi? Lagi. Oh, wudu lagi, ya. Ya, Bu. Ya, taib. Jadi pertanyaannya Ibu ini adalah tadi bilangnya kalau kita mau tidur kan harus wudu. Ini salah karena bukan harus, dianjurkan, tidak harus dianjurkan. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau misalnya ibu sebelum tidur enggak wudu, enggak apa-apa, enggak berdosa. Kenapa kok dianjurkan sebelum tidur itu wudu? Karena kita enggak tahu kematian kapan datang. Barangkali nanti ya jangan saya enggak doain ya, Pak ya.
Ya saya juga ngeri juga nih ngomong. Ya, barangkali seorang muslim misalnya, ya, dia tidur dan gak bangun lagi. Masya Allah. Ya. Dan bukankah kita ingin wafat dalam keadaan suci ya? Nah gitu, tujuannya gitu. Sampai-sampai walaupun junub dianjurkan wudu. Tidak harus dianjurkan wudu sebelum tidur, walaupun junub. Tapi kemudian ternyata keluar angin pas berbaring. Wudu maning apa pi? Ya kan? Di sini begini Bu, karena ini penganjuran maka tidak harus wudu lagi. Kalau ibu merasa berkeberatan, ya rebahan aja, bismillah udah. Iya, rebahan aja. Karena ini kan bukan wudu buat sholat ya, jadi nggak harus. Ini wudu cuman wudu sunnah saja. Jadi kalau memang keluar angin atau apa, ya, maka ya tidak harus wudu lagi. Tapi kalau mau wudu lagi silahkan. Kalau memang rajin, kalau udah ngantuk ya nggak usah dipaksa, udah tidur aja. Ya nanti nggak tidur. Kentut kemudian wudu lagi seger maning ya. Seger kemudian perutnya dingin kentut lagi. Wudu maning. Lab gadang sekalian aja sholat tahajud kalau gitu. Begitu Bu ya. Bapak ini tadi mau nanya Pak, silakan Pak. Iya Pak. Musola RT. Tentang biayanya itu biasanya dikaitkan palingkan badan RT untuk biaya mulai. Iya. Biasanya dibesarkan sedikit. Biaya bulanan RT, memang ada anggaran warga ya? Iya, itu bagaimana juga masalah ikut membayar iuran itu karena itu adalah iuran RT. Terima kasih. Oh ya, jadi iuran RT, anggaran warga untuk RT tersebut, ya nanti sebagiannya dialokasikan untuk kebutuhan semuanya. Untuk bulan itu. Kalau memang Bapak sebelum setoran tahu bahwasannya ini untuk bulan, ini bulan apa nih? November ini. Iuran bulan November ini nanti semua dialokasikan buat maulid, maka Bapak tidak boleh membayarnya karena itu sama dengan membantu sesuatu yang tidak ada syariatnya tapi disempalkan dalam agama kita. Begitu Pak ya. Tapi kalau misalnya maksa nggak bisa harus sih misalnya dan terpaksa, maka di sini kalau memang Bapak terpaksa ya maka di sini wallahu alam Bapak niatkan aja ini bismillah, ini saya wallahi tidak meniatkan untuk itu ya Allah, semoga uang ini pun mungkin nanti Allah Ta'ala dengan kehendak Allah mungkin bisa terpisah apa gimana, uang ini saya tidak maksudkan untuk membantu pembiayaan itu, mungkin untuk hal-hal lain. Emang berapa sih Pak? 20.000 kurang lebih 20.000. Ya udah, Bapak niatin misalnya ya, bukan niatin untuk bantu itu kalau udah terpaksa. Karena kan biasanya kan ada ininya, ada catatan ya. Harus semuanya kan harus ini kan. Kalau enggak ditagih terus ya, gitu enggak? Karena itu kan permasalahannya kalau kami enggak bayar kan statusnya iuran RT tadi ini. Iya, ada catatannya kan? Iya. Nah, itu dia kalau misalnya bolong kan enggak mungkin kan harus terpenuhi ya di situ makanya. Mau enggak mau kan harus bayar. Di sini Bapak niatkan bismillah bukan untuk itu. Ya niatnya aja. Karena ini udah enggak bisa keluar dari itu gitu, Pak. Ya begitu. Jadi seperti itu niatnya. Bukan untuk itu, ya. Iya. Walaupun terteranya di list tersebut itu untuk maulid, Pak. Tapi karena memang ini Bapak enggak bisa kabur dari situ, Pak. Kecuali kalau pindah rumah, ganti kakak atau ganti KTP. Itu biaya lagi. Ya kan, jadi mau nggak mau kan bayar. Walaupun misal bulan ini saya nggak mau bayar, tetap aja kan kosong. Bulan depan ditagihkan Pak ya. Ya udah mau nggak mau bayar, tapi niatkanlah sekarang bukan untuk itu. Mau gimana lagi coba? Ya udah, niatkan bismillah ya Allah, Allah yang lebih bisa untuk menggantinya. Ya. Listnya apa? Maksudnya gimana? Oh kalau khusus gitu, itu kita tolak gitu, tolak. Tapi tolak dengan baik aja, jangan kasar, ya. Ibu-ibu udah Bu ya? Ya, udah Bu.
Baik, cukup mungkin ya. Karena udah ada alarmnya tadi. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.